Ini tuh trikalang ya? Aku amang lagi, gila jangan amang-amang lalu. Jangan amang, biasa aja. Emang orang hutan amang? Emang enggak, maksudnya biasa aja kita lagi ngobrol. Iya, Kang Ajat aja. Ya? Iya. Oke. Kang, iya. Ini tuh trikalang kan? Iya, bukan, pandopsis. Oh, pandopsis. Bukan kayaknya. Beda. Tapi kalau dilihat sekilas gitu dengan mata-mata telanjang gitu. Mata telanjang. Sensor kamu ya. Enggak, ngomong mata telanjang boleh. Di video sebelumnya mata telanjang. Ah, beda ya. Jauh. Beda. Berarti Mayo ini di satu ya mata telanjang ya. Ini cantik color ya. Ini ternyata ini bukan panda. Terus? Bukan juga pandopsis. Terus ternyata ini adalah anggrek Dimorphorchis lowii. Dimorphorchis lowii. Kalau Bu Dewi kan emang orang awam ya. Maksudnya apa? Iya, mungkin jenisnya masih masuk jenis panda. Ya, tapi cuma namanya Dimorphorchis lowii. Soalnya yang lagi sekarang naiknya suka pada demo-demo gitu. Apa tuh? Bukan. Oh, bukan. Enggak, Kang Basyir baru percaya kalau ini Dimorphorchis lowii kalau dia berbunga. Ada ini yang lagi berbunga. Mana? Takutnya Kang Ajat kan wah kayaknya tricolor dibilang. Ini sedang berbunga, bunganya seperti ini. Oh, bunganya kayak gini. Iya, ini Dimorphorchis lowii. Ih, bukan, ini tuh ada yang megar di sono, ada yang mekar. Belum, Kang, belum. Ini ada yang mekar di sono gitu kan. Tapi kalau dilihat ya, panda akarnya itu mirip sama ratusa ya, gede-gede banget gitu. Kayak populis gitu ya. Kayak pandopsis juga. Iya. Apa tuh yang pengantin apa? Apa sih? Oh, itu Cologene Esperata. Bukan. Cologene Diana. Ceseninya gitu ya. Oh, ceseninya ya. Dan ini tuh punya keunikan. Bunganya itu bisa berubah warna. Berubah warna. Iya, jadi gini. Jadi pas mekar, dia akan berwarna kuning. Ini belum mekar. Iya, nanti aja di jelasnya soalnya di sana masih pada riweuh, ada orang yang lagi riweuh. Kan jadi aku juga moodnya nih males gitu kan sama orang. Jadi ada yang ini belum mekar. Ini belum mekar. Nanti akan kita tunjukkan mana yang mekar ya. Dan ini tuh ada keunikan. Jadi kalau pas mekar dia warnanya kuning. Iya. Setelah itu selang beberapa hari warnanya jadi orange, ada orange. Iya. Dan kalau nggak salah dia itu wangi. Iya. Ini belum, karena ini belum. Ya, jadi ini anggrek spesies apa hybrid? Oh, ini spesies Kang. Spesies dari mana ya? Kang Ajat juga kurang tahu. Tapi mungkin daerah-daerah Sulawesi kayaknya mungkin. Oh ya, ini yang kata Kang Ajat kalau berbulu agak susah. Hah? Yang bukan. Ini kayaknya bisa hidup di dataran bisa. Iya, kayaknya soalnya ini kan masih masuk jenis-jenis panda ya. Cuma ini memang ini aja ada kulitnya dia berbulu ya. Dan ada saudaranya juga ini Dimorphorchis lowii dan juga Dimorphorchis rosii juga ada. Jadi dia ada perbedaannya. Oh, Dimorphorchis lowii sama Dimorphorchis rosii. Iya, ada perbedaannya memang di bunga ya. Tapi kan ada juga kurang tahu dan di sini juga kayaknya nggak ada ya, adanya cuma lowii. Jadi dengan adanya lowii aja ini baru dong. Oh. Iya, baru juga di galeri antreknya Kang Basyir ya. Iya. Ya kita lagi di galeri antreknya. Jangan lupa dong. Oh iya, di subscribe, di like, di komen, nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap banyak anggrek aneh-aneh. Iya, nanti kita akan melihat ya yang mekarnya seperti apa ya. Tapi Bu Dewi yang udah mekar nih Bu Dewi. Iya, ini kuning, tuh. Tuh ayat totolan gitu ya. Tapi ini tuh lama-lama akan berbuah, bunganya berubah menjadi warna orange ya. Oh, jadi orange. Iya ya, gitu ya. Tapi pemalu ya. Agak nunduk gini ya. Ini belum mekar sempurna. Bukan pemalu, santun. Oh, santun. Jadi ini belum mekar sempurna, dia masih begini. Mungkin jadi ini belum mekar sempurna. Belum, mungkin sekitar sehari atau 2 hari lagi ya dia akan mekar sempurna. Ini nggak gagal ini. Nah, ini enggak. Enggak tahu deh ya, tapi ini udah mekar ini belum ya, mungkin ada sedikit kegagalan ya. Kagak jeruk gitu ya, gitu lah. Ini wangi nggak sih? Wangi, kalau saya. Wangi belum ya? Belum. Berarti ini karena kalau nggak salah sih wangi ya. Belum, tapi ini mungkin baru mekar aja belum. Ini mah langsung nempel di pohonnya ya? Iya. Itu berarti dicabut Kang, enggak dari ini mah kayaknya udah lama di pohon gitu. Tidurnya dicabut. Oh, yang pohon-pohon nak, ini diikat. Ya udah, sekarang saya mendengarkan dari Kang Ajat, Kang Basyir dan juga Bu Dewi ya. Jangan lupa di like, komen, di subscribe. di karyanya Kang Basyir dia akan tayang setiap hari dari jam 10 pagi gitu ya. Sampai selesai. Oke. Sekian saja videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.